Jaksa penuntut umum mengucapkan sebuah kutipan saat menutup pembacaan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober 2022. Setelah memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Kuat Ma'ruf, jaksa memohon agar menutup tanggapan dengan sebuah kutipan atau quotes. Kutipan tersebut ditujukan kepada seluruh hadirin, khususnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Jaksa mengutip quotes yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes Jr. yang merupakan tokoh hakim pengadilan tinggi di Amerika Serikat. Demikianlah pendapat penuntut umum atas keberatan dari terdakwa Kuat Ma'ruf melalui penasihat hukumnya. Sebagai penutup, untuk bahan introspeksi bagi diri kita semua, penuntut umum akan menyampaikan quote yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, yang artinya, jangan pernah mempertahankan kesalahan, karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Sebelumnya, tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf meminta agar kliennya dibebaskan dari segala dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada Senin 17 Oktober 2022 lalu. Salah satu pengacara Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, menilai dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kliennya tidak lengkap lantaran tidak menjelaskan peristiwa keributan yang terjadi antara Kuat Ma'ruf dan Yosua di Magelang. Selain itu, Irwan meminta agar eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf dapat diterima seluruhnya.